Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Apa yang saya sebenarnya apa yang saya nak buat hari ni ya? Saya nak cerita sebuah sikitlah pada orang yang trade FCPO ni. Sebenarnya FCPO ni tak kisahlah trade intraday ke swing ke pakai indicator ke pakai price action ke pakai chart pattern ke, tak kisahlah. Mana-mana pun sebab bagi saya, apa yang penting hasil dia adalah kita faham ke tak faham sebenarnya kesudahan dia. Okay, kita fokus SCPO, tapi mana-mana trading instrument pun sama saja sebenarnya. Kita kena faham dulu apa yang kita buat. Kita kena faham dulu apa yang kita trade. Okay, macam bagi saya lah, bagi saya sebenarnya apa yang saya dapat faham lah apa yang saya buat semua ni. Apa yang saya nak buat dalam FCPO sekarang ni. Sebab saya satunya, saya fokus intraday. Saya fokus intraday. Okay, bila saya fokus intraday, saya dapat kecilkan skop. Saya dapat kecilkan skop dia. Macam mana nak cakap? Target saya dalam 5 ke 20 point sehari. Saya tak target banyak-banyak sebab saya trade intraday. 5 ni minimum lah, 20 ni maksimum. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau kata lebih 10 point tu pun, 10 ke 15 point pun dalam sehari, bagi saya dah okey dah sebenarnya. Sini pun dah ada dalam, kalau 10 ke 15 point dah ada dalam 250 ke 375 ringgit satu lot per lot untuk SCPO. Okay, sebab tu saya fokus intraday. Memang saya nak trade intraday, intraday trader. Okay, kalau kata saya nak nak swing ke apa ke, mungkin saya tak akan masuk FCPO. Sebab FCPO sehari, FCPO dalam satu hari ada 5.5 jam saja. 5.5 jam saja. 5.5 jam. 5 jam setengah. 5 jam 30 minit. Dan dia ada banyak kali rehat. Dia ada overnoon, dia overnight. Overnoon pun ada, overnight pun ada. Okay, sebab tu bagi saya, saya fokus intraday saja. Bila saya fokus intraday sekarang ni, bila dah fokus intraday, keputusan yang nak buat sama ada buy ataupun sell. Okay, buy ataupun sell. Bila nak buy ataupun sell, apa yang kita kena tengok? First kali, kalau kata kita, sebab kita nak buat decision dua ni saja, buy ke, nak buy ke ataupun nak sell. So macam mana saya buat decision? Saya berpandukan trend. Okay, saya berpandukan trend dan candlestick. Tanyalah mana-mana cikgu, tanyalah mana-mana. Apa yang paling penting sebenarnya adalah trend. Okay, candlestick ni nak menunjukkan trend tu kuat ke tak kuat. Okay, apa yang penting sebenarnya trend. Kita nak, kalau kata dalam saham pun, kita nak buy saham yang tengah uptrend. Bila yang kita nak buy? Bila saham tu tengah pullback tapi dia masih uptrend. Faham tak? Uptrend tu maksudnya dia menaik. Okay, dia menaik. Bila dia pullback, kalau dia kata turun daripada permulaan yang dia naik, itu dah downtrend sebenarnya. Okay, itu dah downtrend lah. Kita nak saham, dalam saham ke, dalam instrumen ke, kita nak, kalau kita nak buy lah, kita nak benda tu uptrend. So kita nak, bila dia pull back, kita nak buy. Sebab kalau kata benda tu naik tanpa penghujung, bilanya kita nak beli? Mungkin kita boleh cari resisten yang lama-lama, tapi kalau kata resisten yang lama-lama tak ada, kat mana point yang kita nak masuk? Kalau kita, dia tengah trend saja, kita tengok MACD ke RSI ke apa semua, mesti dah masuk ke paras-paras overbought. Okay, kita nak tunggu bila dia buat pullback. Okay, pullback, masa itulah kita nak masuk. So kawan-kawan kena ingat, kalau kata nak sell, kita kena tengok dia downtrend. Kalau nak sell lah. Kalau kata nak buy, kita kena pastikan dia uptrend. Okay, trend ni kita berkawan lah dengan trend. Janganlah lawan trend. Okay, janganlah lawan trend.
Sebab apa? Benda tengah duduk naik, yang kita nak pisal apa siapa? Sekejap lagi kalau dia naik lagi, dia naik lagi. Oh, jahanam. Benda tengah turun, yang kita nak buy buat apa? Sama juga. Kalau kata basicnya, saham tu tengah turun. Okay? Mula-mula dia dah naik dah. Okay? Saham tu tengah turun. Okay? Bila dia naik balik, time tu lah kita buy. Bila ada candle. Okay. Melainkan kalau dia pecah support. Melainkan bila dia pecah support. Saya tak tahu faham ke tak. Okay, macam ni saya tunjuk dalam chat hari Khamis hari tu. Hari Khamis hari tu. Cuti ke? Chat tak ada ke? Sebab hari Jumaat cuti. Internet pula slow. Merah. Tunggu sekejap eh. Dia tengah loading. Tapi hari Khamis hari tu uptrend lah. Uptrend. Dan kita buy. Cuma dia bergerak agak lambat lah. Okay, 5.5 baru dia nak ni. Cuma profit-profit. Cuma maybe tak banyak sangat. Apa hal teruk sangat eh. Okay, kita tengok lagi sekali. Kawan-kawan semua okey ke, sihat ke? Nak kerja dah hari Senin ni. Ada yang kerja dah, macam kami Penang ni dia okey lagi. Penang ni dia bagi tangguh lagi sampai 8 bulan. Okey, tak apa. Okey. Sekarang ni nampak tak? Sekarang kita dapat tentukan trend pada hari Khamis adalah uptrend. Betul tak? Sebab dia buka gap up, lepas tu dan dia buat trend menaik. So bila trend menaik, kita nak cari buy. Okay, kita nak cari buy. So kita nak buy dekat mana? Dekat antara sell sini, antara harga ni 2073 ke 2077. So macam mana kita nak buy dekat antara harga ni? Nombor satu, bila dia turun, kalau dia tak pecah 0.5, bila dia naik balik, kita buy 2077, 2078. Okay, antara harga ni boleh buy. Antara harga ni, sebab kita tak tahu dia nak turun sampai mana. Sebab 2075 ni kita tak tahu, dia tak tahu. Tapi bila dia naik balik saja, masa tu lah kita buy 2077. Bila dia dah break 2077 ke bawah, kita standby buy stock 2077 ataupun 2078. Kalau tanya personally dekat saya, saya suka 2078 sebab dia dah masuk atas line. Tapi 2077 pun tak ada masalah. Itu sharp entry. Okay, harap boleh faham lah. Ada dua entry sebenarnya. Satu dekat sini. Okay, dekat sini rasanya tak ada pullback ni. Tak dapat dekat 0.618, terus dia naik sampai 2091. Sini baru ada pullback. Okay, dia nak turun sampai 2075, kita tak tahu. Tapi kalau dia break 2073, okay, dia break 2073 dengan syarat dia tak turun mempecah 0.191. Okay, katalah dia turun sampai sini pun, lepas tu dia naik balik, kita boleh buy 2074. Lumayan. Kita biar dia atas 0.5 baru kita buy. Okay, yang ni cerita Fibu lah. Tapi saya nak tunjuk dekat kawan-kawan sebenarnya pullback. Tapi macam tu lah konsep dia. Trend uptrend. Bila dia turun, kalau tak pecah 0.5, dia naik balik atas harga 2077 ni, 2078 ni. Saya suka 2078, baru saya akan buy. Okay, saya akan buy. TP take profit macam mana? Satu point sebelum ni 2083, TP 2 2090. Sini pun dah ada 5 point. Sini 12 point. Okay, 5 ke 12 point, 125 ke 301 lot. Tak cukup lah untuk intraday trader. Saya cukup. Kalau kata sini ke sini dalam 25 ke 30 point, berapa banyak point yang sebenarnya kita dapat? Kita boleh dapat 20 point, kita boleh dapat 30 point. Kalau dapat 1 per 3 ataupun 1 per 4 daripada range yang jerung tu set kan, bagi saya dah cukup bagus dah sebenarnya. Kita kena fikir logik. Lainlah range dah sampai 80, 90 point.
Satu hari kita nak target 20-30 point, okey eh. Bukan tak boleh target banyak, boleh target banyak. Tapi kalau kata dah dapat 20-30 point, kalau rasa cukup, tutup je lah. Okey, tutup je lah. Sebab FTPO ni tak selalu dia akan sampai 0.1.618. Sebab biasanya kalau orang yang masuk 0.618, dia akan target 1.618. Tapi FCPO nak sampai 1.618 dia kadang-kadang daripada 10 kali mungkin 1 atau 2 kali je dia sampai. Yang lainnya dia sampai, dia touch-touch dia tujuh. Sebab FCPO ni bukan sebab apa, bukan sebab dia tak boleh sampai, bukan sebab dia tak memenuhi syarat. Sebabnya FCPO ni, sebab dia, dia dalam satu hari dia 5 jam setengah saja. Dia 5 jam 30 minit dalam satu hari. Lainlah kalau macam crude oil, soybean, yang tu semua 24 jam, 20 jam ke atas. Sebab tu mereka boleh sampai. FTPO ni bukan tak boleh sampai, boleh sampai. Kadang-kadang dalam masa 2-3 jam dah sampai dah. Tapi bukan selalu. Sebab tu saya tak berapa nak target 1.618 tu. Sebab dia tak selalu sampai. Kalau dia selalu sampai, lega. Kalau dah tahu selalu sampai, memang saya tak target dia ni. Tapi sebab saya tahu dia tak selalu sampai, sebab bukannya sebab apa, sebab waktu trading dia pendek. Itu je sebab dia. Sebab tu saya selalu target 0.809 dulu, 1.00 dulu. Tapi dua-dua ni saya akan target 1 point sebelum, 1 point sebelum. Sebab takut dia touch saja. Kalau siapa yang rasa cukup 5 ke 10 point dalam satu hari, tutup, ambil slow-slow, naikkan lot. Okay, okay, setakat tu trend. Yang tu kita tengok trend. Yang tu kita tengok trend. Kita keluar balik lah yang tadi saya sambung. Saya sambung balik. Tak apa. So yang kedua, candlestick. Candlestick ni lah, candlestick ni lah yang kita nak follow. Sebab daripada candlestick ni lah kita boleh tahu siapa yang kuat. Okay, candlestick ni naik. Kalau buka bawah, tutup atas. Buka bawah, tutup atas. Buka, tutup. Ini up lah. Kalau buka atas, tutup bawah, dia turun lah. Buka, tutup. Okay, kalau dia buka bawah, dia tutup. Kalau dia buka atas, tutup bawah, dia downtrend. Dia macam mana? Seller kuat. Ni buyer kuat, ini seller kuat. Okay, sekarang ni mentaliti tu akan betul. Kita ni trader kecil-kecilan. Kita ni bukannya ada banyak duit. Kita ni trader kecil, atau orang panggil bilis lah, bilis-bilis. So bila kita bilis, trader kecil ataupun bilis, kita bukannya nak agak-agak harga tu nak naik ataupun nak turun. Kita bukan nak agak. Kita jangan agak. Aku rasa harga nak naik ni kot sebab Perdana Menteri kata kawan tu nak beli minyak sawit, kawan ni nak beli minyak sawit. Itu boleh untuk fundamentally. Kalau kata dah trader guna chart, kita baca niat dekat chart kita. Okay, tapi tak boleh nak kata juga fundamental ni. Sebab high tu katanya dulu masa, ingat tak yang masa price harga naik gila-gila daripada 1,800 naik dekat-dekat 3,000 rasanya. Faham tak? Masa tu berita keluar India tak mau beli kelapa sawit kita. Secara logiknya kalau India tak mau, kalau kata ada satu pihak yang import kelapa sawit kita terlalu banyak, tiba-tiba dia tak mau, dia tak mau dah kelapa sawit, dia tak mau dah kelapa sawit kita, dengan kata Europe nak ban kelapa sawit kita, secara logik ni kita rasa harga akan turun. Tapi SCPO naik mencanak. Okay, naik mencanak, memang naik gila-gila. Semua kena game time tu. Okay, banyak orang kena game. Orang nak ingat nak sell. Sebab news kata India tak mau beli. Bila news kata India tak mau beli, orang kata harga confirm jatuh ni. Tapi lainnya jadi daripada 1,800-1,009 dia naik ke 3,000. Dekat 3,000, lebih kat 3,000, saya tak ingat. Saya rasa lebih 3,000.
Tapi sekarang dah turun balik dekat 2000. Dia turun balik cepat je harga move. Sama kot. Okay, India tak mau beli tapi harga naik sebab ada news pasal biodiesel. Tapi biodiesel punya news tu dia keluar bila harga dah naik. Bila harga dah naik, time harga dah naik dah baru keluar news tu. Kita ni, sebab tu saya kata kita ni jangan agak-agak, jangan main. Kita follow tu. Sebab harga nak naik, bila harga nak naik dia akan tunjuk pada chart. Dia akan tunjuk sama ada buyer. Okay, buyer. Kalau macam ni, macam ni candlestick saya buyer lah. Kalau biasa saya okay. Kalau macam ni turun lah. Okay, kita nak follow support, kita nak follow buyer ataupun seller. Kita tu satu, first kita tengok trend. Okay, second untuk confirmation kita follow candlestick. Okay, kalau kata trend up tapi candle yang kuat adalah seller, susah jugalah nak jadi. Tapi okay, betul lah, kecil-kecil-kecil. Okay, trend up, tiba-tiba pullback dia, candle seketul macam ni, kita masih nak buy ke? Kita masih nak buy ke? Dok, sebab candle yang naik, candle kecil-kecil, tiba-tiba candle yang yang pullback, candle seketul, seller, seller kuat. Time ni kita nak cari sell dah, walaupun trend dia up. Sebab tu kita, kalau kata trend up pun, okay, katalah candle macam ni, masa dia turun pullback, kalau kata candle pullback dia makan sampai 2-3 candle, kita jaga-jaga, tunggu bila dia naik balik baru baru kita buy. Okey, sebab apa? Kalau kita dah queue pullback ni, biasanya orang akan queue dekat 0.618. saya tak queue, saya suka dia tunggu turun. Okey, kalau dia tak pecah support ataupun 0.191, bila dia naik balik baru saya buy. Sebab saya takkan queue, saya tak queue. Queue tak salah, queue tak salah. Okay, sebab queue tak salah sebenarnya. Sebab kadang-kadang ada saja dia touch, lepas tu dia naik tu. Dia touch, dia naik balik. Queue tak salah, saya tak kata. Tapi kalau kata tanya saya, saya tak queue. Sebab saya tak tahu candle pullback ni apa akan jadi sebenarnya. Sama ada nak pullback saja ke ataupun dia nak pullback, lepas tu dia turun tu. Okay, kalau dia pullback okey lah, tapi cuma orang tak tahu candle tu candle dia pullback ke tak. Orang tak tahu tu candle pullback, orang akan queue dan berharap dia naik balik. Macam bagi saya, bagi saya, saya tak queue, bila dia naik balik baru saya ni. Cuma bila, kalau cuma kalau dia touch saja 0.618, lepas tu dia naik balik, itu terlepas lah, itu terlepas lah. Memang bukan rezeki lah kalau tak queue. Okay, kalau queue, sebab dalam trading ni dia ada risiko. Risiko risiko ni memang ada dalam trading ni. Risiko dan peluang. Okay, kalau dia touch saja, lepas tu dia naik balik, saya terlepas lah peluang. Okay, tapi kalau kata dia tak, dia touch dan dia break dan tu dia turun, saya tak masuk lagi. Dan dia turun tu, risiko saya tak ada sebab saya tak masuk. Cumanya bila dia touch, dia pecah, dia naik balik, baru saya buy. Itulah entry saya. Okay, oh, panjang-panjang cerita. Cara basic dia macam ni je. Untuk trade ni, untuk trade ni, nombor satu yang kena tahu adalah trend. Bila ada trend baru kita tentukan nak buy atau sell. Untuk confirmation kan trend tu, kita tengok candlestick. Okay, ni yang basic, basic yang kena faham, mentality yang kena betul. Jangan takut, jangan takut dengan market, sebab dia ada buy, ada sell, dengan dia sideways je. Okay, okay, kalau kata dia buat trend up, betul dia buat down, betul dia, betul dia, dia buat up balik. Kalau kata macam ni, sebenarnya bukan tak boleh jadi, tapi boleh jadi, tapi rugilah untuk siapa yang dah push mula, push bawah ni, betul kena push balik. So kita kena fikir, depa pun nak cari duit juga. Kalau depa dah push harga naik, lepas tu ada orang push balik harga support, dia ni yang push mula-mula dah rugi dah. Okay, okay, sekarang okay, katalah first kita ikut dia, kita dah rugi. Sekarang kita follow yang tengah pecah support, kita nak pull back. Kalau dia ni pun pecah dua kali dalam sehari, trend tak jadi, stop lah. Tapi benda ni takkan boleh jadi hari-hari. Sebab apa? Dia orang pun cari duit. Kena ingat, dia orang pun cari duit dalam market.
Okay, kalau kata dia orang buat naik harga, tiba-tiba harga turun balik pada harga yang mula, sini dah rugi. Lepas tu, okay, katalah sini Jerong Bahru. Lepas tu Jerong Bahru pun kena tolak balik harga dia pergi atas. Sini pun dah rugi. Ha, dia pun rugi. Dia pun ni Jerong, dia pun tak mau rugi. Okay, jangan takut dengan market. Dia pun tak mau rugi. Dia pun nak cari duit dalam market. Kita follow dia. Kita follow dia pun. Okay. Okay, setakat tu lah video saya untuk hari ni. Ada 5.5 dah. Ni basic lah, basic kan. Basic nak bagi faham yang betul lah. Okay, nak bagi faham yang betul. Tapi siapa yang guna indicator tu, bagi saya susah sikit lah saya nak explain. Sebab indicator banyak, ada banyak. Tak kisah lah, tak ada salah. Kalau kata guna indicator pun tak ada yang salah. Sebab kalau kata indicator tu tak betul, kenapa dia bertahan bertahun-tahun? Kenapa masih ada ramai orang gunakan indicator tu? Sebab tu kalau kata kita belajar, jangan kita salahkan cikgu tu, jangan salahkan cikgu ni. Kita rasa benda tu kena tak dengan kita. Kalau kata benda tu tak kena dengan kita, kita jangan kutuk dia. Sebab kita jangan kutuk cikgu-cikgu yang ajak benda tu. Sebab benda tu, benda tu, kalau kata dia tak yakin dengan benda tu, kenapa dia nak ajak dengan kita? Okay. Maksudnya benda tu kena betul. Kalau kata benda tu tak betul, kenapa dalam Facebook, dalam YouTube, dalam Google, semua benda tu ada? Cumanya sekarang ni benda tu kena tak, kena tak kena dengan kita. Okay. Cuma kita jangan kutuk orang. Kita jangan kutuk orang. Dalam mentaliti, dalam trading ni, kalau kita dah busuk hati dengan orang, susah sebenarnya kita nak dapat rezeki yang banyak. Okay. So kalau kata pergi belajar dengan cikgu tu tapi cara dia tak kena dengan kita, janganlah kutuk cikgu tu. Janganlah kutuk siapa-siapa. Okay. Walaupun saya bagi benda free ni pun, ada orang kutuk saya juga sebenarnya. Ada orang kata, itu benda tengah uptrend, shock lah. Memanglah benda jadi, benda tak jadi tak cerita. Masalah dia benda tak jadi pun saya cerita kot dalam grup tu. Okay. Tak apalah, biarlah. Tapi satu yang paling penting sebenarnya dalam trading, kita kena faham apa yang kita buat. Faham apa yang kita buat, apa yang kita trade, macam mana kita nak trade. Bila kita tak faham, bila kita tak faham, kita akan jadi, benda tu akan jadi mampu lah. Hentam sajalah buy, hentam sajalah sell. Okay. Ya, setakat tu untuk hari ni ya, kawan-kawan. Ni basic lah, tapi basic pun dah berapa minit lah. Sorry. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.